aku niat nyawang mau pada lalilan, pada digiti lemut, men padang. Jadi kan padang kan penak, kayak gue. Bukan kok anak ula apa. Sama si aslinya bang di Jakarta. Di sini tinggalnya di Jatimulya. Oh Jatimulya. Ya. Tadi cuma bersih bersih tok gitu. Mm-hmm. Pekerjaan tetapnya apa? Lulu rongsok. Oh yang itu sebelah. Iya. Oh, berarti jenengan mulia nemen lah. Ya orang. Gak ada yang bayar. Hmm. Ya kan gak ada yang nyuruh. Mm-hmm. Dari hati sendiri bersih bersih. Ya alhamdulillah aku ya orang mikirin. Namanya siapa pak? Pari. Pari. Iya. Di sini istrinya orang Jatimulya. Iya. Namanya siapa? Kita Amina. Kita Amina. Oh. Pak Hari Jatimulya. Mm-hmm. Berapa kali kesini pak? Berapa kali kesini? Ya udah hampir sebulan lah. Sebulan. Iya, sampai menersih, pipir. Aku malah di jaga kunci. Aku bilang orang lah. Aku bilang aku ikhlasi lillahi ta'ala. Aku bilang. Tapi mendingan kayak gitu pak. Jadi iya. Mendingan itu jenengan tetap aja. Karena gak enak. Gitu. Gak enak. Takutnya jenengan kerjaan yang itu. Orang kan. Bukan nyaman kayak gue, aku lah harus ngerti lah kayak gue. Pokoknya harus ngerti gitu lah. Bayarannya gitu? Hah? Bayarannya? Ini bukan bayarannya. Pokoknya harus ngerti lah. Ngerti apa pak? Hah? Ya uang, uang masalah uang kuburan orang mesti nyangking up, banyu apa orang mesti lah kayak gue. Takutnya ada orang yang minta nomor gitu ya? Orang! Minta nomor sering sama aku. Terus ya dengan anggapinya? Aku bilang, aku alhamdulillah selama aku turun dengan nenanu lagi anak katilan yang ngono orang menangnya apa-apa. Aku niatnya istirahat tuh, nyambut gawe yang ngono pondokan gue istirahat tuh. Terus aku nimaning mono sing anak nomor elaka yang gue sing bangunan gue sing bangun gue yang ngono aku turun nggak apa-apa, malah ulat tuh mimpinya, pas mimpinya tanah tinggi, tanah kayak orang gunung iya, gitu nah, apa-apa, tapi alhamdulillah aku lah kurang nomor gue rezeki awal ke tewek iya. Enggak, jenengan berarti mulia banget loh. Enggak ada yang nyuruh, enggak ada kocok-kocok orang mesti nemen ya kemana kalau ya wis lah diwewe ya bu, bu teweknya wewe bekas uang sing bersihin kuburnya obonya orang ngerti kayak gue yang kuburan obon sih orang ngutung-ngut neng kayak gue mkop balikannya wong liya sing wewe kudu sing wewe kuburan kayak gue anak ngarapi kayak gue tapi kan namanya anak kanca batir mono ya ada tanggapi anak kanca batir bukan pemedan kira jenengan itu yang jaga di sini ora soalnya dari kemarin-kemarin enggak kelihatan gitu. Saya di sana terus dalam bersihin gue sih cepet-cepet zaman mono padang tapi bukan mono ngidul padang tapi nggak setiap hari ya paling kadang tiap hari kembali nyari rongsok jam 10 jam 9 nongkrong sini cari-cari keringat nongkrong ntar habis kira-kira maghrib balik ya gitu habis tidur nggak bisa siang kayak gue ya tidur bisa paling sejam dua jam tangi lagi dua di sini ya kerja